Danyo hana sehat li. Jadi uronyo, urang Acehnya hana cerdas ke kalena tenyan. Karena hana tu kenan ilmu kenyan. Karena ilmu urang Aceh hanya sebatas hana hitam sumbayang pun masalah. Menjamun Belanda mata hana hitam sumbayang, jamun Jepang hana hitam sumbayang, jamun Portugis yang cukup trip hana hitam sumbayang. Man, menyehana hitam sumbayang berarti ini tam cerah dengan penjajahnya. Yang icok nanggro katanya icok nyo icok je icok minyak gelo tu moye mu bula-bula kan. Memberi pegah sapu pitan di usai urang belang lancangnya nanam hoplung ri. Ha? Pui pegah lampas sale puluh le ayat satu, bumi dan air dikuasai oleh negara. Dan hasil ji dibagi rata ai pegah. Pui pegah mai, nai bagi rata menyekan cukong-cukong Jakarta ngembandit-bandit luar nang roya cok katanya. Exxon mobilnya. Urace ipudu. Tapi pai pudu uta ai wanan. Pakang kakak saya ada pegah lagi nya. Karena kali kejadian kan. Ilung kan to lum lumpo lum bagawa ada kejadian lum bagah tapi. Tetapi urangnya na bijaya-bijaya saya yang tu wajah nya. Im lumpo aja pegah visi misi. Visi misinya kan bahasa Belanda ya. Bahasanya kan mission dan vision. Arti jipu yang lumpo. Lumpo yang dalam kejadian. Awak tapi im lumpo aja pegah apa. Kalau saya menjadi gubernur Aceh, kalau saya menjadi cucunya Presiden Indonesia tidak akan tumpah darah setetes pun. Para ji yang punya tak ikut-ikut, ia punya tak perang lawan ji biadab betul. Tapi orang kita nyetua, hana kita oh pegang analisis politik prediksi. Jadi orangnya kesimpulan ji, mama dum organisasi ikut, ha? Nya ikut lah bahasa Inggeris NGO, non government organization, ikut LSM bahasa Melayu ji, lembaga swadaya masyarakat yang sifat ji tidak struktural atau fungsional, nya mama dum nya cikal bakal yang akan lahir, nya embrio milisi akan lawan kita nyo pejuang tengok, nya menan urang don harus diingat, kipan cara antipasi ji kain olong pega, lake ma, menan nilai lebih kurang, tetap semangat dan istiqamah. Jiro, terima kasih tu jinawab dan tanggapan yang kandung sampo ledon dengan agama Allah. Nyepan tungku kura ataupun tungku gendut. Nah, pertanyaan silakan. Tungku-tungku Pancasila di daerah-daerah yang dipelihara di Jawa melalui badan daerah dan syariah. Pihun, puap-puap lo Aceh merdeka. Orang yang terpertimbangkan agama, agama lebih penting. Oh puap-puap nanggro, inabi kepegan agama hele, kepegan akhlak orang le. Barunya ipu blonanan nabi, ipu blonan agama, ipu blon ayat. Nyan uronyo, sementara di daerahnya hanya itu bahwa aji tinggi jajah. Jadi dikira liji. Nyen long bi contoh bang analogi. Nyen kalimatnya long analisis oronyo. Lihat tungku-tungku muda oronyo yang ia sebut Roy Abia oronyo. Udahnya kan tepu dengan agama le, urung berakhlak le jumpul kan, oh pegasang kan teribe, sang bu basi kan tu uam gede, tu uam itu biasa hab gede, oh pegahaba. Pada menyatanya, haya dom tua, baik kapublonan tungku, baik kapublonan ulama, baik kapublonan ayah-ayah, lah anak kedepu segalom kah lahi ne inda tukah ka tujuh keturunan atau 25 draw kah keturunan lahi di Aceh hana perkara dengan Islam kepekah ya pedepa Islam pekakirakah na nanggero getanyonyo wate hana Jawanya hana Belandanya hana Portugisnya hana Jepangnya kakira urang Aceh gemo popoh perkara agama yang orangnya diadu domba perkara agama seakan-akan agamanya enggak hancur nyen politik propaganda penjajah hay cerape bulut beda sing tengku cerape be hoi be ya pulo hadil ji kira no tetap lupa agama kira nyen kan cukup bangai stupidnya kan wali nyen dengar bukan oh deh sebab na urang re hanai dipu ikira ji wate kai pegah banyak kan ka butuh mendung ji ikir lah nyok urang ulah nyok coba nyok akan ku pegah yang butuh be tatanya ndo orangnya segalom ditambang Portugis seluruh Indonesia yang ikut Nusantara segalom ditambang Belanda ha? Oleh pikirnya Pendrik Hotman berarti kan yang abad ke 7 jadi nebayangkan kira ha? Pakiban peradaban seluruh Nusantaranya dengan hudep kasanah Islam seluruh Nusantaranya yang Islam memadum contoh lembaga Kesultanan Islam Aceh ganyo berjaya dan berkuasa sampai Sabah Sumatera dan ditambang Malaya sampai Singapura gitu. Nyambak
jamun kejayaan Sultan Iskandar Muda tamadun dengan Islam dan bermitra berkoalisi dengan Osmayah gitu. Islam Turki gitu. Luar biasa Islam kan. Sedangkan Jawan yang kedua pigpu Islam lina indah tu getanyun lahilah Kesultanan Demak, Kesultanan Pariman sampai seluruh nusantaranya dari Kalimantan menteng yang ken Islam Hindu yaitu Raja Mula Warman Jamun. Kah? Akhirnya tunduk dan patuh dengan Islam sampai Kesultanan Ihot Patimura, Ihot Ternate gede sampai tu orangnya kaitan dengan Islam di Papua. Turusan dengan Islam. Pakkan ni jiak pegah-pegah Islam dicerapai bulutnya hidayahnya. Tetapi nyahana itu berbahwa dengan nananggro tu, dengan yang kekenanggro Islam, Kesultanan Islam Acehnya, jiat melindungi sistem Islam yang ditanya pejak supaya menjadi Islam yang kafah. Kibang kekeun Islam yang kafah. Kafah ke bahasa Arab yang sesungguh-sungguh ji yang sebetul-betul ji nyan arti. Kadai keun gau keun ra mi tipu pitan. Ha? Nah orang nyot tungku anji bahasa Arab. Kelung ji bahasa Arab. Mi tipu dalam bahasa Arab, menteri agama tipu ai orang anji bahasa Arab icapai ana. Tonan di tali gu sembe. Anji bahasa Arab man, bangai stupid ni. Mata di menteri anji bahasa Arab. Pulau bahasa Inggris, bahasa Inggris ada ni batte. Ya ya you go I go. Anggeh batak berno bahasa Inggris. Fruit shell juga, anak buah fruit shell juga, bangai stupid kan. Jadi pakai kata pegah lagi nyo, nyo kan sombong, kalau sombong lo ni kun lo, tak. Belum bahasa Belanda, mumai ni duri, kan. Dia tak kun rea, kot ferdoma lagi kan, ferdori, klosak lagi. Ni dia pun bidang, maka pun tak kena dia pun kata, tenak yang mengatakan Aceh, yang mengatakan Jawa Aceh, yang kurang aja yang kerja kelamnya Jawa, tenak bumbu beli, ya, ni lawan. Anjir, 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 suruh leh, sebab bijih lami orang yang anak tempat dia Aceh, ya. Ji di pa di pip darah bangsa Aceh di pehali jawang bangsa Aceh ranyo nyen menumat gitanya karena darah dan jawang bangsa Acehnya tepetang juga kepada Allah dan perintah Allah untuk hak dan tebela kepentingan nasional dan kepentingan agama ada maka lum pegah tapi gitanya tapi dia buatnya pisabilillah jihad dan jahil kan tak apa buat lagi buat tentera di bayi yang tentera sekuler yang mati lagi mati kuda batak mati cahung ke mati jahil empat. Nah, jadi singkat cerita yang lu pegah ronyo, yang pegah-pegah oh tapi je agama ile untuk tacok nang royang bangayan. Kamu ribet dong kata dengan Aceh Belanda kalau mereka akan nang ro katanya. Yang pemerika Belanda katanya oleh Alim Gue Asyafir Alam dikirim tungku Sultan Abdul Hamid. Ya aku mai lu Belanda ini di Middelburg ini. Ibu kota Belanda yang pertama kan di Middelburg di daerah Plissingen ini. Mana di Pak? Di Jepu bidanan. Kadang cuma kedai murdu warna abis itu hok kedai kaya pegah roh itu ngkui cerapai bulu dorongnya. Ya buka lu tunggu yo je pun tunggu ngom petra sama. Kita dengan urusan sama ibu bangai leh tiba ini diancu. Karena kan itu pun politik aja. Karena buta politik gara-gara orangnya tunggu cerapai buta politik. Kancu aja. Hah? Aji bangi ke Jawa ya Pak Presiden kena pemimpin ini. Gua mau bawa kereh aja. Hah? Mau mengi anak gaya tahan. Ya pegah roh itu ngkui. Baik ujawa rugom bokre ya pa akhirnya IPK leji gubernur sampai kecil yang pemimpin le cerapai bulunya yang ke pemimpinnya lamia penjajahan kan pemimpin pai dua pemimpin yang kan penjabat tipai penjabat lamia nan yang ke pemimpinnya iji berakhlakul karimah ibejah hukum Allah na tata kelola yang sifat ji sistem ikunnya ba dalam Islamnya na berjalan infak dan sedekah melalui baitul mal Aceh na jalanin. Hah? Yang nak jalan cik hak amil saja, hak dong kuimu. Mungkin yang gue kok-kok mah. Mana solawan, ni kira-kira mama dum ke apa nanti buta. Kayak cum jero bola balik lho. Kadang cik gue lho, nyata pegah apa kasai, jauh Jakarta, baju lunti. Pegah yang, alah nyata ke kasan, pegah namangan. Ya, king-king mempenjajah ke dia, pegah lho darah bangsa Aceh. Yang Abdullah siapa ruhung dada-dada gini, mak, mah dipu pijak. Nyo cukup bahaya adanya. Ibu belo agama, ibu gah tak puji agama lain, tidak pedang nangro. Nangro adanya tak kena. Masalah ji orangnya, Islamnya hanya perkara. Perkara ji karena dihancurkan undang-undang awaknya. Di pertama kebebasan beragama dilindungi dengan undang-undang sekuler yang pasal 29 ayat 1 kemerdekaan siap memeluk untuk memeluk agamanya dijamin oleh negara. Oh kaju kun salam Pancasila orangnya. Kaju kun Islam Nusantara. Mawate baca Fatihah kakele Alhamdulillah Rabbil Alamin kan Alhamdulillah kalau lagu keduprak Jawa lah kaya pegang yang memadu orangnya ni kalian orang teri nyahana nyahana bagah tak cok sikap cuma beda pegahnya lah jadi singkat cerita orangnya yang pegah-pegahnya pedang agama ilian tak cok nangronya tiga bakung bangai stupid
Ini juga sejarah dan Islam. Islam yang kekal dan abadi dan hana urusan tak kudang kat sempurna. No. Masalah aja dipegat propaganda oleh penjajah untuk diancu tak utak si gambakung benar yang pergerak itu ku bangai. Pakai lungkun benar. Nanti apa kan? Karenanya cukup bahaya adanya. Pakai bancara amatir nanggrot hana katanya. Hah? Nanggrot di dalam dedang. Tak perupat agama. Persihkan lagi preman. Idu iyu iyu tutu. Iya iya sembahyang hana jelah. Itu eh hana jelah. Ya pegah agama lagi. Menyekan anang gerot tempat tanya berlindung agamanya pijak-pijak secara kafa nampak no contoh orangnya kenal lu jawa-jawa Islam tu idu iyu itu mi eh nampak era ini nampak itu kan cara itu sembahyang sempurna kiban caranya kejihile le kiban cara itu sembahyang subuh ha kiban cara mana iyu itu tu iyu ma pi kena na flyover kan flyover pun tunggu iyu itu tu oh flyover pun saya tengok jadinya nyo kan cukup bahaya ya itu mang lutan abia-abia tinggi-tingginya tengah-tengah kada ime wajib ngempeng-peng sampai kadang kok kalungkun kata kan jadi urangnya be sempat na propaganda adanya ditanyo hana le pele kena ngerawa ditanyo be te aprang jawanya Islamnya kaita mangan ini cukup bahaya yang politik tipe IM utama bak tungku-tungku cerapai budut hana di politik tentang negara ditanyo yang kamaribetun ka tudang negara Islam. Karena yang melindungi Islamnya adalah negara Islam. Islamnya hana mungkin kafah menyena penjajahnya dia je. Islamnya akan kafah ketika negara Islam yang ketidang lagi jamun nek indah tu. Hana pegah masa depan. We don't talk about the next future, but I talk about the fight in the past. Nyan akal likut apa pegah barang ni. Nyan cukup kurang aja. Nyalah kelun. Man hana mungkin tak diskusi dengan jiji ilmu hana. Eh mungkin bak jawai eh yudutu ya pedepak agama haji mengedoh haji sembayang. Maka menyekana rumah katanya ke sempurna rumahnya tempat ibadah rumahnya tempat dan berketurunan subuh kamu jan mesti jik kata tempat rumah tekana eh mungkin orang hana rumah jik puja Islam yang kafah menanci Aceh orangnya eh mungkin Islam yang kafah ketika nanggro tekana lagi cerita Islam Melayu di Singapura muta adzan menteng hanjir takbir hanjir ayu tapi hanjir kalau nanggro kaimat li Cina mampu beda Cina dengan Jawa orangnya di Aceh. Menandai tetap semangat dari sekolah. Bacuk yang kena tanya Tunku Agam mengenai Aceh tanya memang kamerdeka awal itu kalau Indonesia merdeka tanya kamerdeka tanya cuman dijajah oleh bangsa kolonial Indonesia pekerja tapi bak internasional pekerja bak mahkamah internasional untuk tak tuntut tanya hak tanya bermerdeka karena lagi tak kalon negara-negara lain dituntut bak mahkamah internasional pekerja tanya Acehnya je tak tuntut bak mahkamah internasional dengan tak pegah yang bawa tanya kaitan luar negara di Eropah kemudian di Jazirah Arab bahkan di Turki tanya memang kan negara mereka zaman nyo bacut Tunku Agam kejut dan pupu bahan di untuk tak nyo bukti buku sejarah-sejarah zaman atau buku-buku atau hukum-hukum tak alam mungkin menan dari dalam kagam. Oh, tunggu host, jalan tunggu host. Ye. Maka kan mungkin nai tunggu gentunya hana gedenge pembahasan lung na baba jejak digital. Mungkin tunggu hostnya kagak depu, tapi hana gue pun jalan penjelas, hai tak ulang kan lagi kita yang sembayang. Itu masalah teman menyayang rondanya tengku gentengnya ditambang dalam kategori instrumen politik diplomasi Aceh pedepat Aceh di tingkat internasionalnya nalhebo instrumen politik ji kenapa yang memperang memang jadi syaraji di PBB nya mateng dibuka hak kenjema bangsa Aceh atenan sistem kolonial itu sistem penjajah orangnya di sistem penjajah di PBB nya mateng dibuka hana itu belum sekalipun na tuntutan dari nangro-nangro yang masalah kolonial contoh Indonesia ini dicoba untuk hidup adanya sebab dengan dasar di penyata perang li Belanda bak 26 Maret
1820 yang dasar hukum jikeng yang ditambang dalam sistem kolonial di PBB mandang dibuka jadi ikut instrumen politik berdepan Aceh napa yang mutra dasar ini ji ikut aggregation ikut jadi kibang ikut aggregation hana mungkin Aceh ji ditambang dalam mahkamah PBB yang disebut dengan ICG ikun. International Court Justice ikun. International Court Justice yang nadi di Den Haag lah tormolun tinggalnya inyan iji di sini hanya diputupat ditanya Aceh karena bahaya ditanya nasyarat jadi putupat tanya haruna sabo nangro yang aku ya Aceh lagi lu putupat jamun lah belum cerita nanti ditambang kategori kata pegah gom salah nanti karena lu manteng sebagai duta besar nanya kan berarti waktu lu nama menteri luar negeri nah perdana menteri dan nadro kembali. Nah, jadi waktu lu putupannya kebetulan di Acehnya manteng dengan perang ya penyata perang 5 megawati lu saja pistok di Tokyo. Pistok di Tokyo nya kan menyangkut dengan Koha. Nanti nggak orang orang Koha. Koha ada pula tinggi kan. Pemberhentian permusuhan. Lama saya ikut session of hostility. Ikun. Nah, hanya dibentuk yang pendapat Aceh menyalahi Koha nya. Nyan tahun 2000 aja, 5 Mei 2000, 4 di Geneva. Nyan diakui oleh Wahid jamun. Wahid adalah tiro presiden yang akui Free Aceh Movement, artinya Aceh Merdeka. Nyan secara legal dan diakui internasional. Maka Aceh, perjuangan Aceh hanya dituduh teroris karena secara resmi tiro presiden Indonesia sebagai penjajah ini diakui katanya. Maka oleh Heri Donat Sinter sebagai orang yang memparisisati kohanya, pemberhentian permusuhan di Aceh, dibentuk zon-zon amannya. Pada tanggal 16, dalam zon-zon amannya, ini napasa-pasa yang harus dilalui dan ditaati oleh kedua belah pihak. Di nyonya long cerita ile sehingga pakai nentri na instrumen politik berupa Aceh menyahana long pegah dasarnya orang Acehnya meraba kekira kepegawaian cara ada berupa Aceh apa yang memperang sedangkan na orang Aceh orang harus jamu perang hana perle kepun perang nana punya setiap perangnya kan pengorbanan setiap pengorbanannya mati ulung berarti setiap pengorbanannya gadeh nyawang gadeh harta rusak harta nah pakan Malaysia Singapura hana memperang hana tapi kaji kenangro karena cara yang lekong yuk kan. Mana sih di Timor Leste? Walaupun semacam mengirim musuh ke meja perundingan untuk mendapatkan kemenangan oleh sistem pretelin yang dilakukan oleh Ramos Hatta dan kawan-kawan semua. Jadi dengan mana? Ketika terjadi Koha yang dipasirisi oleh Heri Donat Center Ketua Haji Martin Jeffrey, nyan bat tanggal 16, tanggal 17, di drop negosiator katanya. Nanti soal negosiatornya di ke hotel Acehnya, atau Masjid Raya di Taman Sari. Lung hana lung di Belanda ya. Lung to. Dan di sini to tim negosiator katanya. Ketua Haji Tungku Nasruddin bin Ahmad, anggota Haji almarhum Tungku Sofyan Ibrahim Tiba, almarhum Tungku Usman Lampuawi menteri luar negeri menteri ekonomi katanya. Nya kale yang keempat Tungku Kamaruzaman Teku ya oleh Balang. Yang kelima Amni Wawahab yang menyerah. Nah, jadi Amni menyerahkan kayaknya menyerahnya. Jadi dia tentara. Tungku Amni jadi limang draw urungnya tanggal 16 dan tanggal 17 di drop li si draw yang nanji Kapolda Yusuf Mangga Berani awak Makassar nak pangkat di mayor jenderal dua anak bintang di drop dipegah nanya lita na komunikasi lon dengan Tungku Ibrahim Tiba dipegah Presiden Megawati oleh Duta Ciang Mambak si Martin Jibri yang hanai dipegah pegah disinan kan melanggar dengan kaedah sistem negosiator negosiatornya dilindungi oleh sifat ji kan sangat netral lawannya. Bak pasal F butir 5 pasal 5 butir F mutulihinan. Negosiatornya tidak boleh disentuh secara fisik dan politik. Urang yang paling netral pakan di drop. Tiba-tiba pertemuan tanggalnya kan strategi Hipai karena batang strategi Hipai tujuannya di memperlumpuh kekuatan GAM karena nah terjadi siput di settlement nah terjadi kelampangan yang hanya diselesaikan harus di meja bab harus di meja perundingan kelahi kan dispute settlement setiap persoalan di lapangan harus di meja perundingan jadi pertemuan tanggal 18 dan tanggal si kurung belah penyata peran 5 megawati hanya si uro ini oleh Mentro Malik yang ronyo kaje ke wali nang roti pai yang ipa juga kaje bai pai yang kai menyerahnya ke lon nyan gejak geme apa karya ime Nur Juli ime Herwanto ime Cupara diganto sebut tuji hanje ganto pakan nyok harus terbuka awan sebut tuji nyok kali lom bega kati tuh nyok lupa sebut tuji di o segalanya kali lom cerita tapi nah hana tru ronyo hana hana informasi kan singkat cerita negosiator ketanyo idrop di Ranti, Meo, Jakarta. Budah urungnya gejak apa aja. Dia kata dia polisi pubet katanya.
menanke ditegen secara fisik, secara moral, bahwa diperlu mah mental. Mam kebek lo apegah putra diskusi lo ngem petinggi. Entuk kanyo kada apegah ku gom entuk tah i. Entuk kan di framing le pun khianat pengkhianat. Kamat. Singkat cerita, sebetulnya ji di dalam konteks Aceh lagi nyan hanji ge aja yang gede tanpa urung negosiator. Harga berdepan negosiator ile karena na undang-undang di dalam setiap dipegat yang gekeun petepat perkara Aceh. Tetapi karena hana tadi oh iya apa gerguinya geja ayu gede teruk gede sih hana sapu-sapu pi ipu batu ayu walaupun di tenana visitor ji pengunjung ji dari Amerika, dari Eropa Uni, dari padung-padung bohnang roh ji pegangnya Jepang di Tokyo. Ka tanggal si kurung belah poh kosong-kosong di penyata perang di Megawati nak nyam presiden ji di pubatu lah nyam ikun kohanya akhirnya terjadi perang lah ikunan. Jadi singkat cerita, dalam situasi perang lagi nyan, ditanyonyo uronyo bangsa Aceh dua buah nanggro ke penyadap perang terhadap Aceh. Pun Belanda 26 Maret 1870. Orang uronyo tiba i tanggal 8 bahkan tanggal si kurung belah bulan 5 2000 le. Nyan je ke alat bagi bangsa Aceh untuk menjadi perhatian internasional dan menjadi kasus isu internasional. Dan ditaman dalam kategori dekolonialisasi sistem yang pelet tak berdepat di PBB menyena sabo nangro yang aku ikutanya tajuk mateking di mata Belanda kuasa puno bahasa Inggris kan mandat mandatnya tajuk kenangronya baru jit sebagai alat agitation ji itamang ba sidang PBB di sidang umumnya haruna mendapatkan persetujuan nambah nangro dulu baju jit tame ba International Court Justice di Den Haag di kepala yang menang katanya tu bi Indonesia kenapa yang perangnya gekeun sistem kolonial adom dua kibana jadi dundut kecuali anak mampu hukum kan dan yang instrumen politik tentang kolonial tapi nalain instrumen politik yang jadi berupa Aceh apa yang perang yang ikut the self-determination penentuan nasib sendiri melalui gerakan people power atau gekun referendum yang diperlaku lagi Timor Leste tapi nyo harus tekanan internasional keempat terputri-putri heboh instrumen mono terputri ikut goodwill international community nyan hanya lumpega karena kita nyo berkutu kata bejak pakai bancara bejak aja nyan hanapa ya terpega sabaknya dalam situasi kita kan dengan ada berjuang walaupun dengan leti pai mampu leti pai pai bangayan dak ya cegah be hanji kan long ko anggap ya kan lamia Belanda ai lamia long warga negara Belanda lamia long ji urusan man mawa kaji long lebo tingkatannya kan tombong long ji ku pelami Jawa ji pelami Uraje orangnya yang ji ke gubernur Jawanya lamia long yang ke le tingkatan ji tampal kan tombong menai le tetap semangat dari sikap bang.